Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Jo binti Zainuddin, S51706. Hari ini saya akan menunjukkan 10 jenis ikatan tali berserta dengan fungsi-fungsinya. Untuk ikatan yang pertama adalah carrot band. Carrot band fungsi dia adalah untuk menghubungkan dua tali. Ini adalah carrot band. Ikatan yang kedua adalah fisherman band. Fisherman band berfungsi sebagai mengikat tali kepada ring, hook, anchor dan juga objek-objek lain. Ini adalah fisherman knot. Ikatan yang ketiga pula adalah timber hitch. Timber hitch fungsi dia adalah untuk mengangkat balak ataupun mengangkat kayu. Timber hitch. Ikatan yang keempat adalah reef knot. Reef knot berfungsi untuk menghubungkan dua tali yang sama saiz dan sama jenis. Ini adalah reef knot. Ikatan yang kelima adalah sheet band. Sheet band fungsi dia adalah untuk menghubungkan dua tali tetapi yang berlainan saiz dan juga berlainan jenis. Ini adalah sheet band. Ikatan yang keenam adalah fisherman knot. Fisherman knot berfungsi untuk menghubungkan dua hujung tali yang berlainan. Fisherman knot. Ikatan seterusnya adalah ship shanks. Ship shanks berfungsi sebagai untuk menguatkan tali di bahagian tali yang lemah. Ini adalah ship shanks. Ikatan seterusnya pula adalah clover hitch. Clover hitch berfungsi untuk mengikat tali pada batang kayu. Ini adalah clover hitch. Ikatan yang kesembilan adalah bowline. Bowline adalah ikatan penyelamat di mana tanjul pada bowline digunakan untuk melilit pada badan mangsa untuk mengangkat ataupun menurunkan mangsa. Ini adalah ikatan penyelamat. Ini adalah ikatan bowline. Yang terakhir adalah bowline underbite. Bowline underbite berfungsi untuk membentuk gelang di tengah-tengah tali. Ini adalah bowline underbite.
Itu sahaja ke semua jenis, 10 jenis ikatan berserta dengan fungsinya. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.